Habis gelap terbitlah jalan, itulah ungkapan yang dirasakan Abdurrahman, Kepala Desa Beringin, Kecamatan Hulu Durung, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat. Pasalnya masuknya program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD Rekta 110 Kodim 1206 Putu Sibau adalah anugerah. Jalan setapak yang selama ini digunakan untuk membawa hasil hutan mulai terbuka lebar seiring masuknya program kemanunggalan tentara bersama rakyat tersebut. 40 tahun lebih lamanya, warga di kedua desa dan dua kecamatan yang berbeda ini mendambakan adanya jalan penghubung. Alhasil dibukanya akses jalan sepanjang 3,8 km penghubung dua desa tersebut bak oase bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomiannya. Bahkan dengan terbukanya jalan desa tersebut, akses pendistribusian barang hasil bumi masyarakat Desa Hulu Pengkadan dan Desa Beringin bisa lebih luas. Sebagai desa dengan mayoritas penduduk petani dan buruh lepas ini, kehadiran akses jalan yang lancar menjadi berkah yang dinanti mereka. Tercatat sejumlah komoditas perkebunan dan pertanian serta hasil hutan cukup melimpah di wilayahnya. Masuknya program TMMD, terutama membangun infrastruktur dasar seperti jalan desa dan lainnya, memberikan banyak keunggulan sebagai penggerak roda ekonomi masyarakat. Saya Abdurrahman, Kepala Desa Beringin, Kecamatan Hulu Durung, Kabupaten Kapuasulu. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan terkait kegiatan pelaksanaan TMMD Kodim 1206 Putu Sibau. Dalam kegiatan fisiknya, salah satu adalah pembukaan jalan baru dari titik Kemantan ke Dusun Tengah Rantau, Desa Beringin, Kecamatan Hulu Gurung. Dalam hal ini, kami sangat menyikapi dengan positif bahwa dengan terbukanya akses jalan tersebut, maka kami menganggap hal ini bisa menunjang dari sisi ekonomis, yaitu terutama perekonomian, dan di samping itu, dengan terbukanya akses itu, kami memandang bahwa antara Dusun Titin Kemantan dengan Rantau, lahan itu sangat cocok dimanfaatkan untuk perkebunan kopi khususnya. Maka dari itu, kami pemerintah Desa Beringin bersama masyarakat Desa Beringin sangat-sangat terbantu dan berterima kasih kepada TMMD dengan terlaksananya program-program ini. Insya Allah kami berharap ke depan mudah-mudahan program ini akan berlanjut dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TMMD yang telah melaksanakan pembangunan jalan baru dari Titin Kemantan ke Dusun Tengah Rantau Desa Beringin Kecamatan Hulu. Dengan semakin banyaknya akses jalan menuju pelosok desa yang dibuka melalui program TMMD, ia optimis potensi melimpah tiap desa di Kabupaten Kapuasulu dan di Indonesia bisa berkembang. Dan tentu dengan program TMMD kehadiran TNI di tengah masyarakat sangat dinantikan kiprahnya. Dari Kapuasulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.